potong hulu dan membuat siku sudut dari hulu baja ringan. Hai sobat, assalamualaikum, ketemu lagi di channel Seri CS. Oke sobat, di video kali ini saya akan membuat siku dari hulu baja ringan tentunya. Nah, yang pertama kita persiapkan untuk bahannya. Di sini saya memakai bahan hulu baja ringan dengan ukuran 4x4. Oke sobat, untuk yang pertama kita garis memakai siku. Pastikan untuk sikunya. Nah, kemudian setelah kita garis sampai memutar, baru kita potong memakai gerinda tangan. Oke ya, untuk cara memotong hulu, jangan lupa untuk gerindanya ya, kita hadapkan seperti ini, jangan sampai terbalik ya. Nah, setelah hulu putus, kemudian kita rapikan agar tidak lancip atau mengenai tangan kita. Oke ya sobat, untuk semua hulu sudah kita potong. Nah, kemudian kita garis memakai siku kembali ya. Pastikan ukurannya sesuai dengan ketebalan hulu. Jadi di sini memang untuk tebal hulunya tidak full 4 cm ya, namun kurang atau 3 cm,7 mili. Nah, kemudian setelah garis kita potong sudutnya ya. Nah, seperti ini kita gunting. Kemudian kita tekuk ya, dan kita potong setengah saja. Oke, seperti ini ya, baru kita tekuk ke dalam. Nah, seperti ini sobat, bisa diketuk memakai tang atau memakai martil. Nah, untuk sudutnya kita buang ya, dan kita pinggul seperti berikut ini untuk merapikan. Bisa kita rapikan memakai gerinda tangan. Nah, ini untuk bentuknya dan modelnya ya sobat. Nah, di sini untuk pemotongan seperti ini bisa dilakukan hanya cukup sebelah. Maksudnya yang hulu bagian pendek atau yang bagian atas. Oke, setelah itu kita rapikan dan kita gunting kembali untuk sudutnya dan kita buang. Kemudian kita bisa merapikan memakai gerinda lagi. Nah, ini ya sobat untuk bentuk dan modelnya. Setelah itu, setelah rapi, untuk pemotongannya bisa kita tempelkan dan kita masukkan yang tadi sudah kita pinggul untuk sudutnya ya. Kita ketuk dan kita lalu kita bor. Nah, seperti ini sobat, semua bisa sesuaikan untuk ukuran paku ripetnya. Oh,
Oke, kita ulang kembali ya. Setelah kita masukkan untuk sisi sebelah, baru kita bor kembali, kita lubang dan sesuai dengan ukuran paku repet. Nah, ini untuk hasilnya sobat, sudah jadi. Dan tentunya saya pastikan hasilnya sangat istimewa. Oke sobat, saya Seri YCS pamit undur diri. Salam sehat selalu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.